Lawan jenayah, selamatkan dunia. Betul ke? Tengoklah ni. Apa khabar, Free Fire? Selamat datang ke Kelly Show, Survivor. Saya Kelly, host anda. Dan kita ada kejutan. Hai, awak. Sudah agak lama, kan? Studio ni nampak lain. Awak tu kat latar belakang ke? Ya. Memang macam ni sejak awal musim lagi. Betul ke awak tengok rancangan saya? Awak tahu, secara teknikal, saya pun sama-sama hoskan episod lepas awak. Sebelum itu, siapa teruja untuk sedikit perubahan pada mode BR? Kali ini, tumpuan kami lebih untuk pastikan ada banyak tempat untuk anda belanjakan koin FF yang susah nak dapat tu. Peti perang kini banyak diubah semula. Kini, ia dinaik taraf secara automatik semasa permainan, bukan hanya sekali guna lagi. Di samping itu, siapa sedia uji nasib mereka? Kini, anda boleh guna koin FF untuk roll item semula. Musim panas ini, Free Fire bakal meraihkan ulang tahun yang kelima. Macam tak percaya, kan? Terima kasih kerana terus bersama kami. Sudah tentu, kami tidak datang dengan tangan kosong. Sebagai permulaan, kami membuat pengoptimuman UI untuk meriahkan semula acara istimewa. Antara kejutan lain adalah beberapa logo, font dan animasi baru. Antara yang ada, butang dipilih kini akan terselah juga ikon untuk diamond dan gold turut direka semula. Sementara kita di sini, baik kita sama-sama lihat medan perang berteknologi tinggi kami yang serba baru, bersaiz penuh. Mari bersama kami untuk imbas masa lalu dan jadi saksi kebangkitan dan kejatuhan tamadun futuristik. Dengan grafik baru, mekanik permainan kini semakin hangat. Perhatikan zone anti-gravity. Pemasangan berteknologi tinggi ini membolehkan lompatan lebih tinggi. Kelajuan jatuh bebas boleh laras dan jumlah pengurangan kerosakan bila jatuh. Awak terlepas bahagian paling hebat. Ini namanya simpan terbaik untuk penghujung. Apapun sebab awak sudah sebut, awak juga boleh menyerang di udara. Tengok saya! Saya macam superhero! Juga, biar saya ajak anda dalam perjalanan epik merentasi ruang masa. Tada! Portal ajaib! Tengok saya! Itu bukan. Okey, biar saya jelaskan lagi. Peta itu akan tetapkan lokasi pengembaraan pantas dua hala. Ia beri nilai taktikal ketara tentang serangan dari sisi dan menyusun semula kedudukan. Oh, Moko. Boleh tak awak bertenang dan lupakan bab teknikal? Awak ni tahu berseronok ke tak? Saya tahu berseronok. Betul ke? Tengoklah ni. Moko? Wah, macam mana awak buat tu? Kami rasa sistem tugas harian lama tidak cukup memberi motivasi dan kami rancang untuk buat penambahbaikan. Kini, kami tawarkan rangkaian tugas harian lebih luas untuk pastikan ia meliputi spectrum activity dan tahap kesukaran. Kemajuan tugas anda juga lebih mudah dilihat berbanding sebelumnya. Kami tambah beberapa ganjaran pada pool, jadi bila anda selesai tugasan, anda tidak akan kecewa dengan habuannya. Siapa mahu berlagak detik pok kepada rakan mereka? Sebab Free Fire kini menyokong sorotan main semula mengikut klien. Ciri ini bukan hanya menawar cara lebih berkesan untuk semak dan analisis game lepas anda. Ia juga jadikan mengedit dan menyiar menjadi kurang rumit dan lebih seronok. Dalam kemas kini ini, buah pantas dan item dalam game seperti medkit dan item boleh baling ada roda arahan sendiri yang boleh anda gunakan. Roda jadi menu segera yang boleh pendekkan masa tindak balas dan penggunaan sumber lebih cekap di medan tempur yang sentiasa berubah. Betul tu. Jangan lupa untuk spinkannya. Akhir sekali, macam yang anda tahu, lihatlah Survivors, senjata dan skin senjata.
Untuk musim akan datang, lihat AC-18 Golden sebagai ganjaran utama untuk jadi pahlawan berani. Memandangkan kami baru sahaja optimumkan seluruh sistem rank, lebih banyak ganjaran hebat tersedia untuk direbut. Jangan lupa lihat nota patch kami untuk dapatkan info. Selain itu, berikut pelarasan senjata untuk kemaskini kali ini. Glue Wall. Glue Wall. Saya ada hubungan suka tapi benci dengannya. Mereka agak ajaib bila berfungsi dengan betul. Masalahnya, kadang-kadang mustahil untuk gunakannya dengan klik banyak kali masa huru-hara berlawan. Kini, casting pintar tersedia untuk perisai berais ini. Apa yang anda perlu buat ialah laraskan sudut kamera. Selepas itu, perlu satu klik sahaja untuk perlindungan tidak boleh ditembusi. Kini terasa selamat. Itu sahaja untuk episod WhatsApp Free Fire kali ini. Sebelum pergi, jangan lupa untuk suka, subscribe dan tinggalkan komen menarik. Wago, wago, wago. Jadi, apa awak buat kebelakangan ni? Tak banyak pun. Go dump firewall, lawan jenayah, selamatkan dunia.